Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, antara amalan yang dianjurkan apabila tiba Aidil Fitri ini ialah umat Islam digalakkan untuk melakukan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Puasa sunat 6 ini akan mendidik diri seseorang agar sentiasa istiqamah dalam melakukan amalan puasa, disampaikan memperoleh ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan lalu diiringinya dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, berarti ia telah berpuasa setahun penuhnya. Pada hari yang mulia ini juga, umat Islam dituntut melakukan amalan yang dapat memperkukuh hubungan silaturahim seperti memelihara hubungan sesama keluarga, kaum kerabat, jiran tetangga, sahabat handai dan masyarakat sekeliling kita. Hal ini kerana tanda kesempurnaan iman seseorang bukan hanya sekadar beriman dengan rukun iman, akan tetapi menghubungkan silaturahim juga merupakan antara cabang-cabang iman. Oleh itu, agama Islam menganjurkan umatnya untuk sentiasa menjaga hubungan silaturahim ini agar terus kekal dapat diwarisi oleh golongan akan datang. Namun begitu, dalam usaha kita memelihara hubungan silaturahim ini, sebagai manusia, kita tidak terlepas daripada melakukan kesalahan dan kesilapan yang kadang-kadang boleh membawa kepada pertelingkahan, kebencian dan permusuhan sama kita. Oleh itu, bagi mengukuhkan persaudaraan ini, marilah kita mengambil kesempatan di bulan yang mulia ini untuk kita saling permaafan sama kita. Kerana sebagai orang yang melakukan kesalahan ialah mereka yang memohon kemaafan. Begitu juga jika ada seseorang yang melakukan perbuatan yang menyinggung perasaan kita dan orang tersebut sedar serta memohon maaf kepada kita, maka kita juga